Selamat siang, saya Danis, Dirjen Cipta Karya PUPR, ingin menyampaikan progres pembangunan fasilitas karantina yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Pulau Galang. Secara keseluruhan, progres sampai saat ini sudah lebih dari 50%. Di sini dilakukan rehabilitasi gedung penunjang yang merupakan mes petugas, asrama dokter dan perawat, kemudian gedung sterilisasi, laundry, gizi, gudang, dan powerhouse. Kementerian PUPR melakukan fasilitas penampungan yang terdiri dari ruang observasi, ruang isolasi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, sentral gas medik, landasan helipad, dan juga utilitas. Jumlah fasilitas observasi maupun isolasi sekitar 400 ruangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.